Hai, kita dari V-Project! Pada video kali ini kita akan buat reaction dari Highlight ini sebelumnya adalah abis yang sebelum mereka bubar menjadi 5 orang dari 6 orang. Ya. Sekarang mereka membuat agensi independen sendiri ya. Ya, agensi independen sendiri. Yang ya, akhirnya beranggotakan 5 orang minus dari Hyunsung yang dari base itu. Oh iya, iya benar. Oke, jadi ini KB kedua ya? Udah ketiga. Nah. Yang Please Don't Be Sad, Call Me You sama ya, ini yang terbaru. Oh. And The Better dulunya. Oke, enggak pakai lama. Langsung aja kita play. Oh iya, Sam. Oh, rambutnya blonde-blonde. Oh, ini anak sekolah kerja ya. Asik dia ya, guys. Eh, lo. Oh. Oh, kerja semua ya. Oh iya. Oh, dah tewas. Alah, HP-nya jatuh. Ayo. Itu benar-benar sad moment. Ini juga. Ini Gekwang. Oh. Sumpah ada kenapa sih? Lah iya. Ayam, ini potong rambut. Oh, aduh. Tunggu. Oh, no market. Oh, maaf. Rambut-ramburkan. Itu ceritanya ngapain sih? Itu apa sih sensor? Oh, tukang jagal ceritanya. Oh, ini pekerjaannya masing-masing gitu ya? Iya. Oh, iya ya. Yang mereka teman-temannya gabus. Ini si Tommy, Sam. Tommy, ya Sam. Enak. Oh, mereka udah selesai kerja semua, pesta. Itu kok Bapak Haji? Ente kok? Enak itu. Itu mahal itu. Ini dalam printer apa dalam pisau dia? Itu ngomong apa di sensor? Itu ngomong kotor. I like. Oh, makan es bar per shop. Oh, it. Ya, endingnya nggak paham. Ini mereka berdiri dengan pakai baju dokter, satunya jas, tapi tempatnya kerjanya sih siapa tadi? Persiap tadi siapa ya? Pertama. Siapa itu? Kikwang. Kikwang. Oh ya Kikwang. Kerjanya Kikwang. Oh ya. Apa? Ya emang konsepnya bagus juga sih. Siap member punya pekerjaan masing-masing dan siap di shoot itu yang lainnya atau kayak temennya gangguin-gangguin gitu. Kurang ajar emang. Sahabat-sahabat yang baik kayak gitu emang. Ya, dari lagunya emang betul. Enak juga sih lagunya.
ciri khasnya headlight ya. Ciri khasnya headlight, bener-bener. Dan biset sebelumnya juga kayak gini juga. Musiknya masih hampir sama lah sama musik sebelumnya juga. Siapa lagi? Terus kalau dari MV-nya, emang kesukaanku kalau ngambil MV di indoor, bagus soalnya. Terus yang kedua, sebenarnya aku pengen cari maknanya yang di lagu ini sih, judulnya kan Can Be Better. Yeah. Nah, tapi di endingnya mereka malah berdiri semua diem. Yang better tuh apa jadinya? Loh, udah hati better tadi, nikmatin. Sampai oh, belakang es krim itu kan tadi. Mungkin kan awal-awalnya kayak sial-sial semua kan. Iya. Yeah. Jadi itu mungkin seharusnya itu bisa lebih baik dari itu. Oh iya, yeah. Oh, bisa. Bisa. Aku gak paham, aku ngomong apa. Aku paham. Iya, di awal benar-benar semua member mengalami kesialan gitu ya. Dari yang pertama Yosef ke apa namanya? Yang kepleset. Lewat pisang malah kena botol. Terus yang bangun itu tadi ya punya jablo. Terus tadi nabrak tiang tadi siapa? Kikang. Oh ya Kikang. Lihat cewek nabrak tiang, terus yang lainnya juga benar-benar kena sial semua. Akhirnya dia dinikmatin. Meskipun dalam kesialan selalu ada kebahagiaan. Ya benar. Nanti endingnya mereka kan nikmatin semua ya, kan sampai sekarang kan. Nikmatin sampai makan es krim aja. Akhirnya. Mungkin maksudnya Can Be Better apa untuk menikmati ya. Ya. Bukan di pekerjaan saya. Nikmati aja hidup ya, itu memang seperti itu. Oke. Terima kasih sekian dari kita kali ini dari Highlight Can Be Better. Jika suka jangan lupa silakan like, comment, subscribe dan juga video terbaru kita di sini. Ya, kita dari Be Project. Kamsahamnida.